Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat siang, guys. Dimanapun Anda nonton channel saya ini, semoga baik-baik saja. Dalam keadaan apapun ya. Jangan lupa madang, nera madang semaput. Woyo woyo. Kali ini kita bolang di sini, guys. Di tempat di mana ini ya, ini salah satu pembolangan paling santai di sini. Karena apa? Batunya udah pada naik semua, guys. Ini dicari pasirnya juga emasnya, jadi nyarinya juga nggak manual, jadi ada teknik-tekniknya sehingga cepat sekali selesai dan hanya bagian sini saja. Kalau melihat sungainya sebelah sana sudah terlihat sekali ya, itu aliran sungai agak atas, nah itu ya. Jadi kanan kiri dindingnya dia batu, ya itu udah. Ini kita udah agak di atas ya, guys. Dan kita tinggal nyari di ya tumpukan-tumpukan kayak gini, guys. Batu gambar ya. Nah, ini kayak gambar. Kayak ujung bukit ini belum apa-apa udah nemu ini. Ini batu kayak ada gambar gunungnya ya. Ya, ada tapak jalaknya juga, guys, di sini, guys. Nah, kita nemu tapak jalak. Oke, kita ambil. Ada kayak keong di sini. Tapi kayaknya bukan keong kayaknya, karena batu ini bukan rumah keong ya. Ya, oke, kita inggirin. Dan ada beberapa tumpukan yang besar-besar, guys. Ya. Yang besar-besar itu udah ada yang nyari ya, udah ada yang nginggirin buat taman. Kita juga lihat-lihat dulu aja. Nanti kalau ada yang suka kita kayak kemungkinan besar ini juga ada yang apa menginggirkan, guys. Jadi kita tanya nanti kalau ada yang suka kita minta atau kita ganti ya. Masalahnya seperti itu karena ini udah berada di atas, udah numpuk kayak gini. Ya, nanti kita juga nyari di bawah, guys. Wih. Kita jumpa air terjun, guys. Nah, jadi air terjun, Bro. Ya. Air terjun, guys. Kita jumpa air terjun di sini. Ini Suseki air terjun ini. Ini kalau dibersihkan dia ini putih tambah bersih, ya. Ini ngerowok. Seperti ini agak berat sih. Berat ini. 5 kilonya lebih ya. Dan di sini juga penghasil batu petir. Petir petir. Ya, ini petir semua ini. Nah, ini petir. Petir, petir ya. Bahannya tunggalnya kecil-kecil ini petir ini. Penghasilnya giok, cuman agak susah. Giok itu di atas banyak gede-gede, guys. Dulu pernah bolang di sebelah atas, ini rijang udah di sungai kayak gini. Ini guys, ini ada plusnya, warnanya kuning, ya. Tapi masih abstrak loh, guys. Ini masih abstrak ya. Batunya keren-keren di sini, ya. Ini batar besi petir, pasti nempel ya, udah kelihatan. Coba kita balik-balik aja dulu. Ini badar besi petir, ini landscape ya. Giok, badar besi petir, lintang ini maksudnya. Ya. Kuarsit. Oke, kita turun, guys. Ada batu bergaris. Ini kita paling santuy di sini karena apa? Kalau di sini sedang ada apa pendulangan emas dan pendulangan pasir, ini rame banget di sini. Oh ya, ini diinggirin, guys. Ini udah ada yang punya. Ini tapak jalak, ini belum ada yang punya. Ini di aliran jalan ya, kita bawa. Ini gabbro, guys, jenis gabbro. Ini kerasnya ini udah setara jasper. Nah, Anda pengen tahu gabbro seperti apa, itu gabbro itu semua gabbro. Dinding sungai itu gabbro semua. Loh, kok ini blonos-blonos kayak gini? Gabbro yang blonos kayak gini itu dulunya merupakan sebuah pecahan dari dinding-dinding pinggiran sungai seperti rijang saja, dan karena makin berbenturan dengan lain sehingga membentuk sebuah bahan-bahan tunggal seperti ini. Ini gabbro ini membentuk sebuah pegunungan. Nah, tapi kayak gini masih belum ambil ya, guys. Oke, kita lanjut, guys. Batu tali air. Ini gabbro, ada tali airnya, coba kita cek.
Di sini potensi batu gambar besar. Potensinya dapat batu gambar itu besar. Ini kayak batuan-batuan Vietnam kalau nemu batu gambar di aliran sini. Ini ke atas terus ya. Pernah saya bolong di ujung, belum ujung ya, atasnya sini ya, yang jauh banget itu. Cuman untuk akhir-akhir ini bolong-bolong kayak gitu, ini tapak jalak. Cuman kurang sempurna garisnya, ada dobelnya ya. Oke, kita lihat lagi. Untuk akhir-akhir ini bolong-bolong sejauh itu kita agak kurang semangat. Karena posisinya, tahu sendirilah sungainya kering. Kedua, ya. Kalau bolong jauh kayak gitu, selain resikonya besar, waktunya juga habis ya. Dan di sana juga udah ya ada yang bolang sekarang. Gak kayak dulu ya. Bolang-bolang. Ada satu temuan yang cakep, guys, di sini di antara ini, dan saya tadi udah tanya, udah boleh itu sama warga belakang yang bawah itu. Kalau cuma segini boleh ya. Ini ada suatu batu motifnya bagus, guys. Yo, ini jeng. Dan ini sampai belakang ternyata. Nah, ini membuktikan bahwa ini tapak jalak juga di sini. Ya. Ini membuktikan bahwa bahan ini solid ya. Ini dari bahan gabbro, guys. Tapak jalak star bintang, ya. Atau tapak jalak Amerika, tapak jalak star 6. Nah, ini. Ya, ini bahan, guys. Kita bawa pulang ya. Kalau ditumpukan ngambil-ngambil segini ini nggak masalah katanya. Yang dikumpul-kumpulkan kan yang putih-putih gede-gede itu. Kalau yang segini nggak masalah. Oke, kita lanjut, bro. Sampai yang wojo-wojo tapak jalak ini, guys. Wih, star 6. Jauh itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. Ya, di situ masih orang tertentu. Tapak jalak, guys. Bagus apa enggak? Cuman, orang bagus. Baliknya, kurang. Cuman, ya itu. Karena nyari pasir udah susah, nyari emas susah. Kadang orang bolang batu. Jadi orang-orang sini yang tahu sana ya ke sana. Udah, kita udah inilah. Waktunya udah habis itu apa itu. Kita penasaran itu batu itu gede. Nanti kita turun lewat sini dulu ya. Nah, ini ditumpukin orang, guys. Ya, ini ada yang punya. Karena ini udah ditata, ini tunjuk. Kalau ini ngambil kayak gini ya salah. Walaupun di sungai, karena udah terlihat jelas ditata. Ini biasanya buat taman, guys. Buat taman, batuan taman. Ini batuan-batuan taman. Setaman-tamannya, ada tapak jalak X, guys. Itu kita lihat, coba. Setaman-tamannya dari batuan Sungai Lukulo ke Bumen. Ini bagus, masih berwarna-warni. Ini action. Wah, gede banget ya. Nih. Ya. Coba kita lihat aja, Kak. Ini gabbro juga. Tapi kelihatannya bisa bagus ini. Oke, kita taruh dulu sekali. Wih, ini tapak jalak hitam pionir. Hitam garis putih ya ini batunya kayak gini. Udah kelihatan hitam garisnya, bahkan garis emas, garis kuning. Ini. Cuman kita belum jumpa yang super-super ya. Garisnya belum jumpa yang bagus. Ya. Oke, kita nyari lagi, guys. Itu kalau jumpa yang kayak gitu, garisnya bagus, super, ya. Oke, kita nyari lagi. Tadi yang sebelah sana kita mau cek, guys. Seperti apa, guys? Nah, ini seperti ini. Coba kita cek. Ini kristal, bro. Bentukannya seperti giok. Tapi masa jenisnya jauh ya. Kalau giok udah kayak gini, saya gerakakan susah. Ini lintang, guys. Lintang yang mungkin udah kecampur campur mineral lain ya. Bahkan mineral gabbro, mineral giok juga ya. Oke, kita nyari lagi, bro.
batunya blonos-blonos di sini. Nah, udah ada yang ditata seperti pandasi biar nggak gugur ya, guys. Oke, kita nyari siapa tahu nemu batu gembar di antara ini. Nah, ini coba kita cek. Hijau, guys. Ini masih kategori batuan petir, walaupun model kayak gini dia nggak nempel ya. Ini masih kategori batu petir ya. Nih, walaupun kayak gini nggak nempel. Oke, ini ada lagi yang coba kita cek yang ini. Ini lintang ada totol-totolnya kayak ruby. Nah, ini batu lintang ini. Batu kuarsa maksudnya. Ada palung binu. Oke, kita lanjut lagi, guys. Sampai mungkin ada yang bagus atau gimana, nanti kita buka lagi. Ini potensi sisakin dua kayak gini potensinya. Ya. Ini ini coba kita cek. Alhamdulillah. Ya, kayak gini aja, guys. Ya, ini susah kayak gini, cuman kalau sekarang saya lebih suka yang anatominya itu lebih jelas. Padahal itu udah masuk suseki. Tembus lagi lintang. Tembus lagi ini, bro. Oke, kita lanjut, bro. Ini penghasil tapak jelek. Kalau ini bahannya semi rijang, cuman yang hitam. Kalau ini hitam, hasilnya keras banget. Ya, gambar coba kita cek. Jangan-jangan ini membentuk gambar, bro. Gambar, guys. Nah, ini batu, sebenarnya batu gabbro ya. Dia memiliki lapisan kuarsa. Ya, lapisan ini adalah pembentuk garis-garis ini, guys. Cuman karena di alam, dia posisinya gimana ya? Ini pada nyemplak-nyemplak sendiri loh, guys. Jadi ini kan kristal kuarsa ya. Kalsium karbonat apa kalsium kuarsa ya. Nah, ini membentuk sebuah pemandangan ini. Coba kita coba redupkan seperti apa? Terlalu redup ya, guys. Pemandangan apa? Coba dibalik. Siapa tahu lebih indah. Pemandangannya dikit gini kayak gini. Dibalik. Saya rasa kayak gini ya, guys, paling ya, guys. Karena ini menandakan menggambarkan sebuah pegunungan atau benda padat. Ini menggambarkan langit atau awan. Nah, ini. Ya, pegunungan ya. Betul sekali, ini sudut punggung gunung. Jadi, pegunungannya melengkung. Nah, ini awan, lautan awan dan langit. Ini gambar loh, guys. Ini ada lagi satu. Ini salah satu penghasil tapak jalak kurung ya di sini. Ya. Ini marmer tunggal warna-warni. Oke, kita lanjut, bro. Sebenarnya banyak yang dibahas batu ini walaupun nggak ada temuan atau belum ada temuan. Dan saya berharap ya nemunya bagus-bagus. Ini aliran sungainya cuman segini ya, bro. Aliran sungainya cuman sekecil itu. Mendung atasnya. Wah, payah ini kalau udah mendung, bro. Oke, kita lanjut dulu. Semoga ada yang Oke, guys, kita jalan lagi ya. Kayak gambar ini, guys. Ya, kalau belum jelas memang kayak gini harus dipikirkan ya. Dipikirkan dengan jelas. Sehingga membentuk sebuah anatomi yang jelas. Tapi ini kita belum nemu ya, walaupun udah membentuk pola ya. Ini tapak jalak. Nih potensinya. Ini batu petir, guys. Petir. Cuman kalau model kayak gini ada yang nempel, ada yang enggak. Ya. Ada yang anginnya gede. Ini mau hujan ini kelihatannya kayak gini. Waduh ya, belum apa-apa udah mau hujan aja ya.
Ini kalau telaten terus ya, gambar-gambar bagus keluar di sungai ini, bro. Wih, kita nemu, bro. Ini apa ini? Wih, mantap ini. Wih, tebing, guys. Wih, keren. Ini susah gini, guys. Ini kayak gunung-gunung salju ya. Ini seminya semi duha ya. Besar-besar. Bobotnya saya bisa berat, guys. Ini batu di atas kristal batunya. Nih, kuarsa ini terlihat seperti danau. Bukan danau. Seperti salju. Ini membentuk gunung ini. Nah, seperti ini, guys. Ini gunung ya. Ya, ini temuan hari ini, kali ini. Baliknya seperti apa, coba. Ini membentuk gunung, ini udah masuk sesak. Ini batu sungai maksudnya. Nah, ini kayak pegunungan-pegunungan ini yang di salju-salju itu, apa ya, pegunungan Everest ya, keren. Oke, padahal ini udah dipulangin teman tadi loh. Wah, tangan saya satu nggak kuat. Ini ada 10 kilo ada, nggak kuat tangan saya. Hanya kuat, nggak kuat mengangkat, hanya kuat menggelindingkan. Kalau nggak percaya, kita lihat lagi posisinya. Reposisi dulu. Cie, kurang jelas ya. Nanti kita reposisi dulu. Nah, seperti ini. Ya? Ya? Keren. Oke. Ini kita bawa pulang. Kita lanjut dulu lagi, guys. Wujuh. Hujan ini, guys. Badar petir ini. Nggak tahu nempel apa enggak. Di sini petirnya enggak semua nempel. Kalau coraknya corak petir. Gitu. Tapi bentuknya kurang, guys. Jadi enggak tak ambil ya. Teman terakhir di sini nemu gambar naga. Keren ya? Keren, jelas banget di tengah gambar naganya. Kenyang ini. Oke, jangan lupa madang, nek ra madang semaput. Satu-satunya yang susah ditemukan. Gambar, guys. Ini gambar apa tah? Oh, ada kayak gini modelnya. Aku nemu main gitu ya. Gunung. Ini gambar apa ya? Kayak gambar topeng ya. Kayak pahlawan bertopeng. Iya, tapi gemuk dia pahlawannya. Ini topengnya, ini matanya dua. Ada saja model kayak gini, guys. Pahlawannya gemuk, guys. Gendut ini mukanya ini, guys. Bisa ya gitu ya, guys. Ini sampai sini muter loh. Ini merupakan sebuah serat batu ya, yang benar-benar terbentuk oleh Allah awan membentuk sebuah kayak gini nih. Suseki muka pahlawan bertopeng. Ini. Keren. Atau gambar gunung. Mobil. Mobil lah. Harusnya enggak ada ininya. Kalau enggak ada ininya, ini gambar mobil, ini roda-roda. Ada gajah, bro. Wih. Kita nemu tapak jalaga, bro. Oke, kita bawa pulang yang ini. Garisnya bagus. Walaupun nanti hasilnya X mungkin ya. Ini garisnya tegas sekali. 2 mili mungkin ada garisnya. Ya. Nah, ini tak bawa pulang. Ini tak tumpuk. Ini ada lagi kayak relief. Ya, kalau di sini memang harus telaten ya. Imajinasinya gerak terus. Nemu apa ya, itu otak harus gerak terus imajinasinya. Karena yang ditemukan ya random kayak gini. Ada pahlawan bertopeng. Ini kayak Ganesha, guys. Coba kita amati. Ini belalainya. Ini kaki. Ya, ini tampak depan. Ya, ini kepala. Ini alam loh ya, guys. Jadi kalau Anda menuntut Ganesha seperti patung ukiran ya, Anda salah. Ini alam. Jadi kita yang bermain di situ. Ya, ini kepala. Ini kuping. Ini tangan dan kaki atau kaki depan. Gajah lah ya. Oke, ini tak bawa pulang. Wih, tapak jalak lagi, bro. Ada garis lagi. Ini kita bahas ini dulu.
kita bahas ini dulu. Jah, tapak jalaknya miring-miring ini. Ini bahan ya. Enggak masuk. Udah, konditnya keren. Cuman enggak ada tapak jalaknya. Kayak gini potensi. Nah, kurungnya enggak ada ini, guys. Ini kendit aja, kendit kurung. Menang nih benernya bolong di sini, guys. Suasananya tenang, ya. Slow down. Gambar, guys. Gambar. Wih, timbul lagi. Ini batunya bisa setimbul ini, bro. Dari tadi kita nggak jumpa giok karena nggak tahu ya. Mungkin udah pada giok, udah pembolang pasir sini udah pada paham semua. Mantap, ya. Oke, lanjut. Gambar, bro. Ini membentuk apa? Ini menurut sampean membentuk apa ini? Nah, ini membentuk apa? Ini belum ketemu ini, padahal membentuk sosok ini. Cuman belum jelas banget kita jumpa. Iya. Padahal sudah jelas-jelas membentuk sosok ini. Nah, cuman kita belum jelas banget ya, sosok apa. Sosoknya, ayah. Saya udah keluar sih. Itu loh yang kalau zaman dulu itu ada stiker yang gambarnya orang pakai topi, celananya kedodoran, terus pantatnya kelihatan. Bilabong apa ya? Itu, guys. Cuman ya kayak gitu, bentukan-bentukan kayak gitu ya kurang kuat ya. Kurang paten bahasanya kayak gitu. Mana paten? Nih. Dasar sungainya. Keren lah. Nah, ternyata setelah saya teliti, air keruh ini bukan karena hujan di atas. Ini kan airnya agak keruh ya, karena di atas itu sedang banyak yang mendulang emas ya, makanya airnya keruh buat selipun. Ih, naga apa ya? Ini juga gambar, bro. Cuman apa ya, kita belum jelas. Biasanya harus tenang sih kayak gini. Ini apa, Mbak? Kayaknya ngulik gunung main kayak. Gunungnya nduga iki tek 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 kayak. Lagi darai masa mbak wae sentong pelatarane. Apa ya? Oh, wala. Ya, di mana-mana ada orang bolang ya wajar lah, bro. Jadi, ya inilah dunia kita. Hidup dimanapun perlu persaingan, bolang aja bersaing. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya pamit undur diri. Semoga sahabat MK selalu dilimpahkan rezeki. Selalu ada temuan, selalu ada yang ada gajah, dan selalu ada baik. Dan itulah pembolangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap. Cus. Wujud. Lanjut.